بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وروى البيهقي وأبو نعيم ما روايت كان Imam Bayhaqi dan Abu Nuaim an Bahira bahwasanya pendeta Bahira Ra'ahu melihat Bahira akan Nabi wahwa fi sawma'atihi Dan dia Bahira pada sawma'ahnya Pada kuilnya atau tempat peribadatannya Berakbi per pada rombongan Nabi itu pada rombongan hina akbalu ketika berhadap mereka berhadap dari Makkah menuju Syam untuk perniagaan. Wa ghamamatun baydha'u awan putih tuzilluhu menaungi ghamamah akan Nabi membainil kaum dari antara kaum. Jadi dari rombongan itu nang dinaungi awan hanya Nabi Thumma akbalu kemudian berhadap mereka Hatta nazalu sehingga bertempat mereka Bidhilli syajaratin di kanaungan pohon Qariban yang dekat Minhu daripada bahira Panadhara ilal ghamamati Maka memandanglah pendeta bahira ilal ghamamati kepada awan hina azallat ketika menaungi si ghamamah asyajarata akan pohon itu watahassarat aghsanu syajarati dan watahassarat aghsanu syajarah artinya bertunduk cabang-cabang pohon itu ala Rasulillah atas Nabi hatta stadhalla sehingga bernaung Nabi tahtaha di bawah pohonnya nah cabang-cabangnya nah beranuan nah, bertundukan nah, modelan merapat nah cabang tuh merapat Wana bahyora bahwasanya pendeta qama berdiri fahtadhanahu maka maragap si Bahira akan Nabi. Wajah alu ad dan jadilah uh, Bahira itu Yes alu bertanya akan Nabi an asya tentang perkara-perkara min halihi dari keadaan Nabi min dari tidurnya wahai atih keadaannya wa umurih perkara-perkaranya wa yukhbiruhu menghabarkan akan pendeta Rasulullah oleh Rasulullah bayuafiqu dzalik maka mensesuai dzalik oleh itu nang dihabarkan nabi ma akan sesuatu inda bahira di sisi bahira min sifatih daripada sifat baginda nabi waraa melihat pendeta khataman nubuwati tanda kenabian baina katifai antara dua belikat nabi ala maudhi'ihi atas tempatnya khatam min sifatihi daripada sifatnya khatamun nubuwah allati indah yang ada di sisi pendeta jadi sesuai lawan ilmu yang ada di pendeta bahwa apa khatamun nubuah Nabi akhir zaman itu kayak ini, kayak ini, kayak ini pas dua sekalinya pas juga wa ibnu abbas radhiyallahu anhuma daripada ibnu abbas radhiyallahu anhuma anna abu bakr ini sedih radhiyallahu anhu bahwa abu bakar sedih sahiban nabiya bakawan akan nabi sallallahu sallam wahwa abu bakar sedih ibnu thamana <tik> ashrata berumur delapan belas tahun Wan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam, Wan Nabiu Alaihi Wasallam dan Nabi ibnu Ishri Nasanatan berumur 20 tahun. Wahum yuri dunasya ma mereka menghendaki menuju Syam pada satu perdagangan. Hatta nazala sehingga bertempat keduanya manzilan akan tempat pihi pada tempat itu sidratun puhun bidara sidrah pohon bidara Ka ada duduk Nabi Bidhilliha pada bawah pohon sidrah itu Wa Abu Bakr ila rahibin berlalu Abu Bakar ila rahibin ke pendeta yuqalu lahu Bahira dikatakan ngaran rahib itu Bahira Yas'aluhu an bertanya Abu Bakar akan pendeta itu tentang sesuatu Fakahlah maka berkata sependeta lahu bagi Abu Bakar Siddiq. Mandir rajul siapa laki-laki Allah di fidil di sejarah yang pada kanaungan pohon itu? Kalau berkata Abu Bakar Siddiq Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Mutalib. Kalau berkata pendeta, hada wallahi nabiun demi Allah ini nabi orangnya. Mastadhalla tahta tidak bernaung di bawah kanaungan itu pohon Ba'da Isa sesudah wafatnya Nabi Isa Illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Kecuali Nabi yang bernama Muhammad Wawaka fi Abi Bakr jatuh pada hati Abi Bakar semenjak itu Waka jatuh fi Abi Bakr di hati Abi Bakar Atas At diaku membenarkan bahwa Muhammad ini memang bujur-bujur Nabi akhir zaman. Falamma bu'isa an-nabiyu maka kala dibangkit Nabi diutus jadi Rasul ittaba'ahu mengikut Abu Bakar hu akan Nabi. Thumma kharaja sallallahu alaihi wasallam maizan wa ma'ahu maisaratu gulamu khadijata ibnati khwailidin ibni asadin. Kemudian keluar baginda Nabi wa maahu bersama baginda Nabi Maisarah gulam budak Khadijah Khadijah ini ibnati Khuwailid anak perempuan Khuwailid bin Asad fi tijaratin laha pada satu perdagangan laha bagi Khadijah hatta balagha suqa Busra sehingga sampai baginda Nabi ke pasar kota Busra Walahu idzaka bagi Nabi ketika itu khamsun sanatan berumur 25 tahun. liarba lailatan lewat 14 malam baqiyat min dzilhijjah yang tersisa daripada dzilhijjah. panazalata tadzilli syajaratin maka istirahat atau turun Nabi istirahat Nabi di bawah kenaungan pohon Fakahlah nastura bakal berkata nastura arrahibu seorang pendeta pendeta nastur mana zalatah tadil lihat saja tiba Isa illa nabiun tidak istirahat di bawah kenaungan ini pohon sesudah Isa melainkan seorang nabi maka nama adalah Isara yara melihat pilhajirati di waktu sangat panas di waktu terik nang bersangatan panas gitu. waktu nang papanasannya itu hajirah ngarannya hajirah itu papanasannya hari itu Maisar melihat malaka ini dua orang malaikat yuzillanihi menaungi keduanya akan nabi minasyamsi daripada matahari walamma raja'u ila makkata maka manakala kembali mereka ke makkah fi waktu zahirati pada waktu nang sangat panas tadi Wa Khadijah tu laha Khadijah pada loting baginya. Khadijah pas bagaimana di atas loting? paraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Khadijah kan Rasulullah wa ala ba'irihi nabi atas unta sidin wa malakani dua malaikat yuzillani manaungi keduanya alaihi atas nabi Khadijah melihat juga tuh bukan hanya Sarah. Khadijah aja melihat jualan malaikat nang benaung itu nang menaungi Nabi tah Khadijah melihat dia. Wa tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik bi syahrayn wa khamsatin wa isrin yauma. Wa mengawini akan Khadijah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da sesudah itu sesudah Nabi menjualakan barang dagangan Khadijah bi syahrayn wa khamsatin wa isrin yauma 2 bulan 25 hari dua bulan 25 dua hari. Nah sesudah Nabi datang di Syam Menjualakan barang Hadijah dua bulan 25 dua hari Nabi mengawini akan Khadijah. Wasinnuhu bermula umur Nabi menurut riwayat di sini ehda wa ashruna sanatan 21 tahun. Wakila salasun 30 tahun. Nah tapi nang masyhur Umur Nabi ketika itu adalah 25 tahun. Wa kanat tud'a fil jahiliyyati adalah Khadijah, tud'a dipanggil fil jahiliyah di masa jahiliyah bid dengan wanita suci, dhahirah wanita suci. Wa kanat tahta biha latabni adalah Khadijah sebelum berlaki Nabi tahta Abi Halah bersuamikan Abi Halah bin Zarara At-Tamimi Pawaladat lahu hindan wa halata zakaran maka melahirkan Khadijah lahu bagi Abi Halah hindan wa halah wahuma keduanya hindun lawan halah itu zakarani dua orang laki-laki lah jangan dianggap hindun halah itu bini-bini Hmm, jadi Hindun lawan Hala anak Khadijah itu lakian keduanya. Khadijah sebelum belaki lawan Nabi, Sidin belaki lawan Abi Hala bin Zararah at Tamimi. Beranak Hindun dan Hala. Meninggal Abi Hala belaki pulang Khadijah dengan Thumma jah kemudian mengawini akan Khadijah atik bin Aiz al-Makhzumi Pawaladat lahu hindan maka melahirkan Khadijah lahu bagi Atik hindan akan hindun lalakian juga. Jadi Khadijah ini dua bisa anak ngaran hindun. Nah hindun pertama meninggal lalu laki meninggal kawin pulang biasa lawan Atik beranak lakian di ngarani pulang hindun. Nah dan hindun nang kedua ini ganal sampai ganal sampai beriman lawan Nabi dan meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Ada di, di Gunung Panda tu, Bapak no, Tuhan, ngarnya Haji Sohardi Nah, jadi Haji bisa anak lakian ngarnya Zain, nah, Zain. Meninggal si Zain nih, meninggal Zain ini meninggal halus maka, maka sayang benar si Haji Soehardin anaknya si Zain itu liwar sayang takutnya Zain sayangnya abahnya kada ya kala nah jadi mbah meninggal tuh lawas tu mbak anak binian binian, binian. akhirnya apa beranak pulang lalakian asal anak pertama Zain ngaran meninggal maka sayangannya tuh banyak binian, binian, binian tiga. Pas anak kelima, ano lakian pulang diberi anak, di lakian pulang nih. asal nang binian, binian, binian. Anak nang si Zain itu meninggal sudah nang pertama tadi. Banyak kedua binian, ketiga, ketiga binian, keempat binian, binian. Lalu kelima lakian, ngaraninya Zain pulang. Wa kana laha nabi Adalah laha bagi khadijah Ketika mengawini akan khadijah itu oleh nabi Minal umri daripada umur Arba'una sanatan 40 tahun Wa ba'du dan sebagian yang lain Artinya 40 tahun lebih sedikit Wa adalah khadijah aradat nafsaha menawarkan Nafsaha akan dirinya alaih kepada nabi atas Nabi Jita warakannya. Ya nang senang di Al Bushra itu tak. li maka menyebutkanlah Nabi bagi paman-paman Sidin. Musyawarah Nabi lawan paman-paman Sidin. Pada Nabi itu kada perlu musyawarah. Langsung Allah nang membimbing. Tatap secara zahirnya Sidin musyawarah. Kayak apa paman Itu bus ulon. Artinya Khadijah tu hendak mengambil laki ulon. Nah hendak anak hendak minta kawini ni. Pakar ma minhum maka keluarlah Abu Talib maahu bersama Nabi. Minhum daripada mereka Hamzah tu Hamzah jauh empat. Hatta dakhala ala sehingga masuk sehingga masuk Abu Talib atas khuailid ibni Asad. Pakar tu maka melamar Abu Talib akan Khadijah ilahi kepada Khuwailid bin Asad. Jadi paman yang melamarakan Pada zewaja alaihi wa salam maka mengawini akan Khadijah <tukuh> oleh <-tukuh> Nabi alaihi salatu wassalam. Wahadur Abu Talibin hadir Abu Talib waru umudar umudar dan tokoh-tokoh mudar. Pakhat Abu Talib berkhutbah Abu Talib khutbah nikahan. kan maka berkata Abu Talib alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim segala puji milik Allah yang telah menjadikan kami dari zuriat Ibrahim wa zar'i Ismaila keturunan Ismail wa Ma'addin dan keturunan Ma'ad Wa unsuri dan dan keturunan mudhar Sama di, Allah unsur sama Allah dan hajah Allah Allah dan kami pemelihara rumahnya yaitu rumahnya Yaitu Ka'bah dan penjaga dan penjaga tanah haramnya menjadikan Allah wajahala menjadikan Allah lana bagi kita baitan mahjuja akan rumah yang terjaga yaitu baitullah terpelihara rumah yang terpelihara waharaman aminah tanah haram yang aman wajahala al hukama al nas Allah jadikan kita sebagai hukam yang memberi keputusan ala nas atas manusia. Akhi hadha, kemudian sesungguhnya putra saudaraku ini. Putra saudara kalau Abu Talib kakak daripada Abdullah. Kemudian sesungguhnya putra saudaraku ini Muhammad ibn Abdullah. La yuzanu birajulin. Tidak ditimbang dengan seseorang. Illa raja Melainkan menang dia dengan itu orang lawan siapa aja ditanding kalah dapat Muhammad Painkan fil mali kulun sekalipun adalah pada harta painkan maka sekalipun adalah dia Muhammad fil mali pada harta kulun sedikit painal mala zilun zailun maka sesungguhnya harta itu zilun laksana humbayang zailun yang akan sirna wa amrun hailun dan perkara yang akan berpindah pada kita kena pasti kaya duit ha pasti tak pindah ke orang kena wa muhammadun man kad araftum dan muhammad seseorang yang kalian telah kenal keluarganya wa kad khataba khadijata bintah sungguh melamar dia Muhammad akan Khadijah anaknya Khuwailid wa dan telah mengorbankan Muhammad laha untuk Khadijah minas sadaq daripada jujuran ma ajiluhu wa ajiluhu sesuatu yang akan datang wa ajiluh dan yang segeraknya min mali dari harta ku kaza ini ajiluh itu nak akan datang dibayar ada ajil nang bayar segera

maka mengawinkan akan Nabi Muhammad ia akan Khadijah Abu abahnya Khadijah Khuwailidun Khuwailid Wa kana sadaqu adalah jujurannya sintai asyrata uqiyatan sintai asyrata uqiyatan Zahaban. dua belas uqiyah emas wa nashan, dan nash Nas itu sapar uqiyah Sapor uqiyah itu timbangan Arab wal uqiyah itu uqiyah itu arba'una dirhaman empat puluh dirham kalau mata uangnya itu nah kalau diuangkan empat puluh dirham berat nah, nah, empat puluh dirham tapi amas seberat empat puluh dirham tapi zahaban amas jadi kalau uqiyah itu berapa tuh ngaran timbangan Seberat empat puluh dirham. Wan one one nasyu nasbang nispu ukiah, Saparu ukiah berarti dua puluh dirham. Jadi jujuran nabi itu kalau ditimbang dengan dirham itu satu ukiah empat puluh dirham. Berarti dua belas ukiah, berarti kalau sepuluh ukiah berarti 400 dirham tambah 12 berarti 480 dirham tambah nasan tambah separuhnya pulang 480 dirham separuhnya berarti berapa 480 berarti 200 240 nah itu jujurannya tak nah, jadi ukiyah tuh empat puluh dirham dahulu empat puluh dirham, jujuran Nabi dua belas ukiyah berarti kalau dihitung berat dirham doh empat ratus delapan puluh dirham, tuh 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 ukiyahnya dulu tambah nas, tambah saparu nas itu kan saparu ukiyah, nah sapar berarti nas itu berapa dua puluh dirham, nah kali akan dua belas pulang. Nah, itu itulah jujuran Nabi. Menjujur Khadijah. Tapi nang menduitinya Khadijah juga. Nang menduitinya Khadijah juga. wadi di al aslu di dijah Tadi ada dhi di maat keturunan. Wa unsur. Kayak tujuh unsur itu sama artinya lawan di di, di keturunan. Keturunan, keturunan. keturunan maat, keturunan mudar. And karena memang silsilah Nabi itu ada sampai ke Ma'at dan Mudar. Wahwa ibnu Mudarin ada kala. Fahuwa Nabiya Muhammad ibn Zabihihim Man kana abdallahi kahfan sayyida Wabi abdi muttalibin nabuhu laqad du'i Wahuwa ibn Hashimin iljawadil muqtada An ibn abdi manafihim Man yantami liqusay kilabihim mujlis sada وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حسن الأنام ومعذدا السيد النظر مفرد أسره من بالنظرة والجمال تفرد هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخر سما وفاق الفرقد وهو ابن مدركة تبني الياس الذي في سلبي سمع النبي موحدا yu'za ila mudharin nah yu'za ila mudharin ada ada sampai kamu mudhar kalau yu'za ila mudharin يوزا الى مذر هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سماه وفاق الفرقد يزيك بدم مضارك بدم عاد مضار ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنه Maka kala sampai Nabi berumur 35 tahun Banat Quraisyun Al-Ka'bata Membangun Quraisy akan Kaabah Wakana Sallallahu Sallam adalah Nabi Yang kulu memindah ma'ahum bersama mereka Al-Hijarata Batu Nabi empat dia gutung royong Empat mengangkat dia akan batu Waktu pembangunan Kaabah, Ka'bah itu hancur karena diterjang banjir Ini maka tuh diapit oleh gunungan bang jadi lembah maka itu jadi bila banjir tuh nah nang banjir di atas gunung nah banjir, menang hujan di atas gunung tato kada ke bawah ke makahan itu namun wah ini ada aja penyaringan penyerapan banyunya penyerapan banyunya namun apa dan akhirnya dikikislah oleh banjir Ka'bah ini tuh akhirnya runtuh hancur Kaabah tuh nah lalu zaman Nabi Quraisy membangun kembali Ka'bah nah hancur. Wakanu yadau nauzrahum adalah mereka meletakkan tapih mereka ala awatiqihim atas leher mereka tapi sini bahu. Wayahmilun al hijarat mereka memikul akan batu. Nah, tapi ini tapi uzur itu izar tapi anak ke bahu Nah, jadi angkat batu. Amun kada bela pik tapi sakit. Sakit sakit kala. Jadi tapi di anak bahu. Mengangkat batu. Fa dzalik maka memperbuat baginda Nabi yang demikian itu. Pasakata min kiamin, maka terjatuh Nabi min kiamin daripada berdiri dia dan diseru auratak aurat angkau, nang menyuruh tuh malaikat toh lah manusia ada amun nang lain pada nabi jangankan nang pacol tapi biasa aja tadi lain ada tapi nabi dijaga orang dipelihara orang ini panggilan panggilan langit ini malaikat nang berseru, ada nang manusia ada waktu ma angsin tapi ma anak sin di bahu pas tegugur kelihatan aurat nah, ada sorok wow, aurat tak aurat engkau artinya maka nazalik, maka adalah <tuh> yang demikian itu awalamanu dia awal sesuatu yang dipanggil sidin nang diseru Faqalalah Abu Talib awil Abbas berkata bagi Nabi Abu Talib atau Abbas Ya akhi hai saudara hai anak saudaraku Ij'al izarak jadikanlah tapihmu ala raksika atas kepalamu nah, di dimasukkan aja nah anak kepala jadi tetap tapi itu artinya banuan banu kawak kadang nang bepacol tuh nah anda culop, Anda lah, jadi pas ini Waqala maka berkata Nabi ma'asubani ma'asubani illa mina taari tidak menimpakan aku sesuatu yang menimpa aku illa kecuali mina ta daripada taari hendak tadi lanjang nah yang kalau taari itu tadi lanjang non hendak Tadi lanjang cuma kan ada sempat kejadian karena langsung ada malaikat nang mano hmm. tu. Walam Rasulullah SAW arba'in asanatan manakala mencapai Nabi umur 40 tahun. Baasallah rahmatan lil alamin. Allah utus Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta. Warasulan dan sebagai Rasul ilaka fatihah kalain kepada segenap dua bangsa jin dan manusia sakalain itu jin dan manusia ajmain berita'an. wa nazalik yaumal adalah yang demikian itu hari Senin li sab'a asyrata 17 hari khalat min ramadhana yang berlalu di bulan ramadhan ya Allah 17 ramadhan turunlah Jibril membawa wahyu melantik baginda Nabi jadi jadi rasul kepada segenap bangsa jin dan manusia. Rawal Bukhari, Allahu Alam, Al-Fatihah.